pasawah tu pada akan nyesaknya. Tentu ni. Oh. Ini bekas nisan patah. Nah, ini nisan ini, nisan patah. Di areal pesawahan ini banyak nisan-nisan terbengkalai yang memberikan semacam kesimpulan bagi kita bahwa di makam di komplek ini, di areal pesawahan ini merupakan bekas dari pemukiman di zaman dahulu. Ini kita bersama kawan-kawan sedang melakukan eksplorasi makam-makam yang terbengkalai, khususnya saat ini di areal kampung mudik. Ini masih ada. Wow, nisan yang tertimbun oleh pematang sawah. Biasa ini. Yang seperti ini perlu segera dilakukan penyelamatan. Karena ini memuat informasi penting. Coba. Ada apa yang teks? Wih. Mantap ya. Tak berang kau pasawah kau ikut tuan. Aje berang ini. Berang pada 60 ukuran kan berang ini. Berang ini 1000 kita. Ini teruslah diselamatkan kita. Tegak kan kuburan ke sini? Tegak. Tahu sih tak? Kuburan. Ini ada kuburan dalam. Oh, berarti satu apa ke sama itu kan? Sebelum jadi kuburan kan, sebelum jadi sawah kan, belakangan sawah yang dah. Masuk kena dengan air. Dari sawah. Alhasil, inilah makam-makam pendahulu yang terbengkalai, yang sudah ditimbun oleh pematang sawah ini. Datang lho tuan. Mau pakai tambahan personil kulai gitu. Persir. Lampu. Itu nambar. Tokoh itu orang-orang sembarangan itu. Luar biasa. Tidak, ke situ lagi kita dulu mah. Ke pulau-pulau itu mah. Itu mah. Sambil kita calik balik. Tidak sedangkan ikut sahaja. Itu sebuah, ha? Lagi bandar itu. Yang sangat kita sayangkan, di berbagai tempat di daerah Barus ini, atau itu kurang perhatian dari masyarakat, kurang bentuk kecintaannya orang-orang sekarang kepada orang yang terdahulu. Bahkan nisan itu dibiarkan di dalam sawah itu, bahkan dia tergolek, dibiarkan tetap di situ. Jadi sebenarnya sebelum jadi persawahan, tempat ini dulu adalah pemukiman, perkampungan
perkampungan besar di daerah Barus ini. Itu bisa kita buktikan dengan adanya tempat-tempat ini. Tuh, dulu menyatu sebelum dia dijadikan persawahan oleh masyarakat-masyarakat yang belakangan ini. Jadi pesan saya kepada kita semua, khususnya orang Barus, putra putri atau pemuda-pemuda Barus, sebagai bentuk kecintaan kita, maka mari kita menghargai, mencintai makam-makam peninggalan kuno ini. Jangan sempat hilang bukti-bukti sejarah yang ada di Barus ini. Apapun ceritanya, mereka adalah pendahulu kita. Jadi sangat wajar kita menghormati mereka. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka, yaitu mari kita jaga. Kalau tidak bisa membersihkan makam ini, tidak bisa merawat makam ini, minimal kita jaga biar jangan hilang atau hancur dimakan usia atau dimakan bahkan hilang dilenyapkan. Kalau begini lama-lama masih lenyap dia.